Gramedia. Happy banget ketemu toko buku. Nih. Yay, aku udah nyebrang jalan. Dari jalan sebelah sana tadi yang mangdol, sekarang aku mau ke Mall Gragir. Pengen ngadem. Jadi aku masih lihat yang Mall Gragir kayak gimana. Karena aku pengen lihat, penasaran aja mau di Cirebon kayak gimana. Kayaknya gede banget ya. Ini depan Mall Gragir. Tapi aku nggak tahu pintu masuknya di mana. Jadi aku jalan menyusuri jalan ini aja. Gitu. Di sana jangan-jangan tuh. Wow, gerimis. Tapi seru sini. Aku kangen traveling. Dan ini gerimis. Oke, aku jalan cepat dulu ya. Nanti nunggu aku di dalam. Oke, bye. Jalan Tentara Pelajar. Nih. Oke, pintu masuknya di depan situ. Ini depan ini ada kayak toko-toko baju gitu. Tuh, sebelah sini ada Mall Gragir. Oh, gede banget ya. Jadi aku ingat sama Pim deh. Kayak gini model pintu masuknya. Di lantai 2 ada ini. Oh, dia ada. Tapi di sini tuh, di sini ada tempat tas. Di sini alat-alat musik dan olahraga. Aku nyari buku-bukuan gitu loh. Buku-buku yang gini nih. Ya. Buku-buku fiksi, lalu Al-Quran, terus segala macam buku ada di lantai 2. Jadi kalau di lantai 1 tadi kayak aksesoris, notebooks. Sekarang aku lagi ada lantai 2. Dan fiksinya itu lengkap banget dan mereka pun rapih. Jadi ditatanya itu per ada sectionnya. Kayaknya ini tuh yang untuk thriller, yang ini untuk anak-anak, rapi banget. Dan aku puas banget lihat-lihat buku-buku di lantai 2 ini. Dan di depanku ini ada Al-Quran, jadi memang ada di section untuk agama. Dan itu rapi banget dan sekarang udah keluar dari Gramedia. Masih di Gragir. Kalau dari mallnya sih gede, tapi banyak makanan dan juga banyak toko-toko sih. Cuma tadi aku senangnya di toko bukunya karena lengkap banget. Ada fiksi, ada notebooknya, itu banyak banget. Sekarang aku mau masuk ke Matahari. Di depan ada Matahari yang lantai atas. Itu untuk cowok, yang di bawahnya untuk cewek. Ada Dunkin. Aku butuh manis-manis deh kayaknya. Gimana menurut kalian Mall Gragir ini? Kalau aku sih suka ya, karena
di sana itu banyak kebutuhan-kebutuhan yang aku butuhkan. Kayak ada Guardian, terus abis itu Gramedia, dan lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Masih ada video-video Cirebon lainnya. Bye!